Selamat sore masyarakat Kabupaten Jayapura dimanapun Anda berada saat ini bersama Ines Marweri. Kami telah berada di ruang kepala kantor Bank Papua Cabang Sentani dan langsung saja Ines akan pertama-tama memperkenalkan diri beliau dan juga pendamping yang sudah bersama-sama dengan Ines. Halo, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Apa kabar? Luar biasa. Yes, sehat-sehat. Sehat. Iya, mungkin Bapak selaku pimpinan bisa memperkenalkan diri lebih dulu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Benar sekali. Ya, terima kasih Mbak Ines ya. Selamat datang di ruangan kami di Bank Papua Kantor Cabang Sentani. Halo untuk masyarakat Jayapura dan sekitarnya. Perkenalkan saya Didi Supriyadi selaku pimpin cabang Sentani, dan saat ini saya sudah kedatangan Mbak Ines yang cantik ya, sudah datang. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya sudah mengunjungi kami Bank Papua, dan di sebelah saya ya tim kerja saya pemimpin Departemen Permasalahan Dana dan Jasa, silakan Bu Erna. Terima kasih Pak Didi. Halo Mbak Ines. Halo. Semuanya masyarakat Kabupaten Jayapura, senang sekali Bank Papua mendapat kesempatan berjumpa dengan semuanya. Saya Erna Septiani, pemimpin Departemen Pemasaran Kredit Dana dan Jasa Kantor Cabang Sentani. Baik, terima kasih untuk awal perkenalan yang sangat baik sekali. Kita langsung saja mungkin akan bincang-bincang sedikit tentang varian produk yang ada untuk tahun 2023. Dan kita tahu bersama bahwa Bank Papua ini menjadi bank regional yang kuat, terpercaya, berdaya saing, dan juga akan mendukung pembangunan ekonomi yang ada di Papua, terutama di Kabupaten Jayapura. Kira-kira boleh tahu nih apa varian produk yang sementara digenjot oleh Bank Papua sendiri. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ines ya. Saat ini Bank Papua yang sudah mau berusia 68 ya. Bank Papua saat ini sedang melakukan gencar-gencarnya untuk memasarkan produk digital banking. Di antaranya ada QRIS, kemudian mobile banking, Papua Pandai, internet banking. Dan juga selain itu ada produk lain dalam bentuk kredit ya saat ini yang juga merupakan favoritnya untuk masyarakat, khususnya di Provinsi Papua. Dan satu yang paling menarik yang kita juga sedang menjalankan program, yaitu dari kantor pusat, yaitu program QRIS Merdeka ya. Jadi dalam program QRIS Merdeka ini diperuntukkan untuk para nasabah Bank Papua yang akan berbelanja menggunakan mobile banking-nya Bank Papua, di merchant-nya Bank Papua, yang sudah ditunjuk oleh Bank Papua yang dipilih ketika nasabah Bank Papua berbelanja di salah satu mitranya Bank Papua, toko tersebut, ya, bisa kelontongan dan sebagainya. Setiap pembelanjaan Rp50.000 akan mendapatkan cashback Rp17.000. Jadi cukup membayar dengan harga Rp33.000 karena yang Rp17.000 sudah diberikan oleh Bank Papua subsidi. Selain itu juga Bank Papua khususnya untuk kantor cabang Sentani ya, dan ini berlaku untuk semua kantor cabang. Tapi di salah satu yang saat ini sedang kami lakukan yaitu untuk akuisisi QRIS ASN, di mana para ASN yang saat ini belum menggunakan mobile banking dan bisa mendownload mobile bankingnya, entah itu dari handphonenya Apple ataupun handphone Android, bisa di iOS ataupun device store, kemudian bisa berbelanja menggunakan QRIS di merchant Bank Papua yang sudah disiapkan oleh Bank Papua dengan membeli sembako ya yang terdiri dari gula pasir 1 kilo dan minyak goreng 1 liter, harga masing-masing adalah Rp5.000. Jenis bahannya adalah Rp5.000. Jadi Rp10.000 dua barang tersebut bisa dimiliki oleh nasabah kita yang mengaktifkan mobile banking dan berbelanja menggunakan QRIS ya. Wah, ini kabar baik nih Pak. Iya, itu sangat baik banget, bisa membantu masyarakat ya, khususnya untuk ASN. Jadi
mana sih di toko mana yang menjual barang minyak goreng 1 liter itu harga 5.000 ya. Wah. Hanya di Bank Papua tentunya. Wah, keren dong. ada kendala tidak setelah memasuki penerapan digital untuk mungkin dari pihak bank sendiri atau menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini sudah diterapkan digital? Oke, kalau untuk kami Bank Papua sebenarnya itu bukan kendala ya, tapi adalah suatu tantangan untuk Bank Papua untuk bisa merangkul, untuk mendekatkan diri kepada nasabahnya. Dimana kami sudah membuat tim agar frontlinernya Bank Papua sudah bisa memasarkan kepada masyarakat, ataupun setiap insan Bank Papua bisa memberikan informasi mengenai digital banking kepada masyarakat. Karena apa? Itu merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh insan Bank Papua agar nasabah Bank Papua khususnya bisa memiliki produk yang disajikan oleh Bank Papua. Selain daripada itu juga untuk para usaha yang ingin punya usaha tambahan untuk para nasabah Bank Papua, Bank Papua pun mempunyai produk yang bisa memberikan benefit. Di antaranya adalah Papua Pandai, layanan perbankan tanpa kantor. Itu sangat membantu sekali dan bisa menambah pendapatan nasabah itu sendiri. Cara meningkatkan kualitas sendiri kepada masyarakat dengan produk varian baru ini bagaimana? Cara meningkatkan selalu kita memberikan memberikan update ya untuk produk daripada digital bankingnya Bank Papua supaya ada suatu perubahan-perubahan terus. Saat ini juga kami Bank Papua sedang menantikan mobile banking new mobile banking. Ya, saat ini memang sudah ada mobile bankingnya Bank Papua, tetapi kita sedang upgrade supaya lebih lagi supaya bisa hampir sama dengan ATM. Yang cuma bedanya adalah mobile banking tidak mengeluarkan fisik uang tunai. Baik, ya. Jadi selain ada yang sudah fitur yang sudah ada di mobile bankingnya Bank Papua untuk informasi, kemudian transaksi, kemudian kiris, transfer, itu sudah ada. Jadi ada tambahan-tambahan lagi nanti di situ bisa untuk pembukaan rekening dan sebagainya secara digital. Wah, keren. Ya. Sudah memudahkan sekali. Sangat-sangat memudahkan sekali ketika nanti untuk masyarakat yang rindu, ingin menggunakan fasilitas Bank Papua yang sekarang saat gencar-gencarnya untuk bisa dinikmati oleh masyarakat kemudahan menggunakan mobile banking Bank Papua. Selain itu juga di Bank Papua untuk para nasabah yang aktivitasnya cukup tinggi dan dia tidak ingin membuang waktunya ketika datang ke Bank Papua, Bank Papua pun mempunyai customer service digital, yaitu untuk nomor antrian customer ya. Nomor antrian customer service, jadi bisa di-download di App Store-nya atau di iOS langsung untuk ambil antrian. Baik. Jadi jangan sampai nanti kita, aduh waktu saya mepet banget nih, saya ini, tapi saya nggak mau ngantri lama-lama. Sudah ada secara aplikasi bisa menghubungi Bank Papua terdekat ya, yang saat ini yang sudah berjalan dari tahun yang lalu, yaitu dari cabang utama, kemudian Jayapura, KCU Jayapura, AB, dan Sentani. Iya. Untuk wilayah kota, jadi untuk Kabupaten Jayapura, ayo. Untuk masyarakat dan nasabah Bank Papua, gunakan antrian digital Bank Papua. Dan nikmati kemudahannya dan kecepatan pelayanannya. Berarti nomor antrian ini bisa digunakan saat berada di rumah sudah bisa itu ya? Iya, bisa dari rumah nanti biar tahu saya jam berapa harus datang ke Bank Papua. Keren dong. Ya kan, nggak perlu lagi saya nunggu ngambil secara manual, ngambil antrian, tapi sudah langsung aja lewat Android. Manfaatkanlah Android itu semaksimal mungkin. Makanya untuk para nasabah Bank Papua, ayo sama-sama kita gunakan aplikasi Bank Papua digital supaya teman-teman memahami dan mengerti dan tahu. Jangan sampai hanya kata-kata saja kita buktikan. Kita lihat, kita download, dan kita pergunakan. Baik. Supaya kemudahan-kemudahan itu teman-teman bisa rasakan. Iya, ya. Pas. Iya, untuk Mbak Cantik, Mbak Erna Septiani ya,
selaku pemimpin Departemen Pemasaran Kredit Dana, bisa disampaikan kepada masyarakat apa sih yang harus disiapkan oleh masyarakat untuk mengajukan kredit khusus untuk masyarakat awam dulu, bukan PNS ya, karena kadang masyarakat berpikir bahwa untuk menabung 10.000 itu kayaknya itu sesuatu yang lucu, padahal tidak kan. Kira-kira bagaimana caranya untuk bisa mengajukan kredit, persyaratan dan maksimal untuk menabung itu berapa, apakah di atas 100 atau gimana? Ya, terima kasih ya. Pertama, Papua sebagai perbankan tentu akan melaksanakan fungsi intermediari perbankannya, di mana dia akan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit itu ada berbagai macam, kredit. Nah, untuk menabung sendiri, yang namanya mau menabung, kita minimal 5.000 untuk setorannya, 5.000 rupiah. Jarang sekali ya sekarang ya, uang anak jajan aja. Tapi kalau untuk simpel, bisa berapa saja, Pak? Bisa ya. Pembukaan awal itu untuk simpel adalah 5.000. Kemudian untuk tabunganku 20.000. Untuk tabungan Simpeda ataupun Simanja, itu pembukaan awal 100.000. Tapi nanti kalau misalkan ingin menggunakan kartunya Bank Papua, ada beberapa model dari Blue, Silver, Gold, dan Platinum. Dan juga ada kartu favoritnya Bank Papua yang Persipura dan juga ada yang PON kemarin, ya itu yang edisi terbatas. Nah itu bisa dimiliki oleh masyarakat yang ingin memiliki kartu ATM. Di situ ada perbedaan-perbedaan untuk saldo minimalnya. Karena untuk tabungan tetap pada dasarnya adalah sama, untuk tabungan Simanja ataupun Simpeda tetap pembukaan awal 100.000. Dan untuk yang ingin memiliki kartu Gold tentunya pembukaannya agak besar sedikit, cukup dengan uang pembukaan 5 juta saja kita bisa kasih kartu Gold. Baik, ya. Baik, untuk kartu Gold ini mungkin ini saya akan tanyakan lagi karena di kisaran 5 juta ya nabungnya ya, itu bisa penarikan misalnya lagi kebutuhan nih, butuh kali ya, itu satu hari penarikan bisa berapa kali? Penarikan untuk kartu Gold di ATM itu tetap sama ya, sama ya? Sama. Cuma perbedaannya ketika berbelanja, berbelanja bisa sampai 50 juta untuk menggunakan edisinya Bank Papua. Untuk menggunakan transfer nanti menggunakan mobil banking, itu ada 3 pilihan. Ada yang untuk antar Bank Papua dengan biayanya gratis, ya, no biaya ya, tanpa biaya. Terus yang untuk menggunakan transfer antar bank yang menggunakan jaringan transfer antar bank yang menggunakan entitas ATA ataupun antar jasa itu bisa dikenakan biaya sebesar 6.500. Tetapi yang ada yang lebih murah yaitu menggunakan BI Pass, cukup dengan 2.500 saja satu kali transaksi ya kepada sesama bank yang sudah terdaftar di anggota BI Pass, dan limit yang diberikan oleh Bank Papua maksimal satu hari adalah 150 juta. Satu kali transaksi dengan limit maksimal adalah 50 juta. Jadi satu hari bisa 3 kali transaksi kalau mau transfer 150 juta. Kalau misalkan mau transfer 125 berarti 50, 50, dan 25. Baik. Jadi biayanya sangat efisien sekali. Cukup dengan 7.500 bisa 3 kali transaksi. Iya, tadi Bapak sampaikan bahwa ada produk yang baru, varian baru, Kris namanya ya. Betul. Yang kemarin-kemarin kan kita cuma tahu, ini sendiri tahu itu cuma di BRI. Ternyata di Bank Papua ada juga. Ada. Bank Papua. Sebenarnya Kris ini adalah dari Bank Indonesia. Itu dari tahun 2019 sudah berjalan. Cuman untuk pemasaran yang di Bank Papua, masyarakat baru mengenal Bank Papua Kris saat-saat ini. Gitu kan. Tahun kemarin Bank Papua mendapatkan transaksi terbesar se-Papua, kita mendapatkan peringkat juara 1 dua kali catur bulan. Kita catur bulan yang ketiga dan keempat Bank Papua peringkat juara pertama sesuai dengan penilaian daripada Bank Indonesia Jayapura. Ini mau tanyakan dulu buat Mbak. Ada
SMS banking ya, mobile banking. Ada beberapa fitur seperti iOS dan iOS. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat kira-kira ini fiturnya seperti bagaimana supaya masyarakat bisa tahu dan penggunaannya juga bisa aman. Jadi kalau untuk SMS banking dan m-banking itu sendiri itu adalah merupakan fasilitas yang disiapkan ya untuk nasabah Bank Papua untuk mendukung transaksi keuangan perbankannya. Berbicara fitur-fitur itu ada di bagian dalam daripada fasilitas itu sendiri. Yeah. Jadi kalau SMS banking sudah lebih dikenal ya, familiar ya, bisa menggunakan handphone apa saja asal bisa menerima SMS. Yeah. Kita sudah bisa menggunakan fasilitas SMS banking. Kita bisa dapat fitur untuk pemberitahuan notifikasi apabila ada uang masuk atau keluar dan seterusnya yang sudah banyak dipakai ya. Iya, iya. Untuk ASN ya, benar. Untuk gajian. Iya. Kita tahu. Nah, kalau untuk mobile banking, nah, itu kakaknya SMS banking. Okay. Nah, ini sudah menggantikan fungsi ATM. Nah, okay, itu dalam pengembangan hingga nantinya benar-benar mirip dengan ATM, hanya bedanya yang tadi disampaikan Pak Tidak bisa mengeluarkan uang tunai. Baik. Tapi kan kita sudah punya, sekarang sudah zamannya cashless ya, sudah tanpa uang gitu ya, dompet-dompet digital. Dompet digital istilahnya. Ya. Dan, oh ya, pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih atas atensi dan antusiasnya ASN kemarin ya, pertama kali melakukan sembako murah dengan aktivasi QRIS pertama kali, sambutannya cukup antusias. Cukup antusias, iya, baik. Bapak mungkin bisa tambahkan sedikit saat melihat fitur atau varian baru, lalu kita mulai otak-atik handphone nih. Lalu tiba-tiba mungkin PIN kita terblokir. Ini caranya gimana nih biar aktifkan? Apa kita langsung datang ke customer atau gimana? Nah, itu bisa menghubungi kontak senternya Bank Papua. Oh, saat langsung. Ini sudah ada di 1500132. Baik, ya. Dicatat ya. 1500132. Ya. Ya, baik. Kita tahu sama-sama menjadi bank regional yang bisa membangun sebuah daerah dengan segala fitur baru. Pasti ada tantangan yang dialami. Tantangan yang mungkin dialami oleh Bank Papua saat ini seperti apa nih? Tantangan yang dialami oleh Bank Papua sebenarnya hampir sama ya dengan perbankan lainnya. Cuman yang saya bilang, tantangan itu adalah suatu hal yang lumrah yang harus kita hadapi, bukan kita hindari. Iya. Supaya apa? Kita bisa merangkul masyarakat kita, karena apa? Bank Papua hadir untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, dan Bank Papua ada karena pemerintah daerah. Sehingga Bank Papua bersyukur ya, karena mendapat supporting dari pemerintah daerah, sehingga Bank Papua bisa bergerak leluasa, Bank Papua bisa mendekatkan diri kepada masyarakat, bisa memberikan inklusi keuangan kepada masyarakat yang tadinya tidak mengenal keuangan, bisa mengenal keuangan yang belum tahu perbankan, kita bisa mengajar. Bukan hanya inklusi keuangan saja, tetapi sebagai edukasi perbankan kepada masyarakat. Makanya saya menghimbau juga kepada masyarakat Papua, ya, pada umumnya dan khususnya untuk Kabupaten Jayapura. Ayo kita sama-sama pergunakan semaksimal mungkin ya fasilitas yang ada di Bank Papua, agar semakin orang bilang tidak kenal maka tidak sayang. Berarti sudah kenal Bank Papua tapi belum disayang-sayang nih, belum menggunakan produknya Bank Papua. Belum menggunakan produknya ya. Makanya ayo pergunakan itu supaya menghasilkan benefit untuk diri kita sendiri dan maksimalkan Android kita untuk bisa menghasilkan cuan. Iya, benar. Karena apa? Di situ juga kita dari bisa ada bisnis tambahan untuk menjual produk dan sebagainya. Dengan mobile banking, misalkan tetangga minta bantuan untuk beli voucher listrik ataupun voucher data telkom, ya, telepon dan sebagainya, bayar pajak, ya. Itu sudah ada dalam genggaman Anda. Jadi mari manfaatkan itu semua sehingga kemudahan-kemudahan itu ada. Jangan sampai kita mau transfer malam-malam takut harus ke ATM dulu dan sebagainya. Pergunakanlah mobile banking Bank Papua. Kamu belanja, jangan biasakan kita membayar secara tunai, tapi pergunakan secara non-tunai, secara digital. Agar
tidak ada lagi kesalahan ataupun ada uang palsu. Itu yang kita cegah. Iya. Ya. Satu menit terakhir, Bapak dan juga Mbak Yana bisa memberikan pesan atau harapan juga boleh kepada semua nasabah Bank Papua yang ada di Kabupaten Jayapura. Oke, bagaimana dulu? Ayo semua, Yau, Enggo, ya Papa, Mama, mari kita sama-sama bangun Papua dari kota dari kabupaten tercinta kita, Kabupaten Jayapura, untuk maju bersama-sama. Mari gunakan produk Bank Papua. Kami tidak kalah dengan yang lain. Kita punya Bank Papua. Masyarakat Papua punya Bank Papua. Ya. Ayo kita maju dari Kabupaten Jayapura. Tunjukkan bahwa ini Papua, pintu masuknya kota Jayapura, provinsi Papua, ya, Kabupaten Jayapura ini. Gunakan produk Bank Papua, kalau ada kendala jangan lupa 1500-138. Yes. Oke. Setelah teman-teman para nasabah Bank Papua, dari khususnya untuk Kabupaten Jayapura, umumnya untuk Provinsi Papua, setanah Papua, milikilah produk Bank Papua. Anda merasa memiliki Papua, miliki juga Bank Papua. Karena Bank Papua ada untuk Anda. Dan saya yakin dan percaya Bank Papua tumbuh, berkembang, dan besar karena Anda. Terima kasih. Karena menjadi bank regional yang betul, kuat, terpercaya, berdaya saing, dan juga mendukung pembangunan yang ada di Kabupaten Jayapura, Papua, dan bisa seluruhnya. Demikian bincang-bincang kami. Mari kita gunakan fitur baru yang sudah ada di Bank Papua. Jangan takut-takut, Pak Cemace. Mari orang tanya sama-sama supaya orang tahu bisa menggunakan semua varian produk yang ada di Bank Papua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Helm Poy.